Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mitasbi bin Haji Mamit. Nama syarikat Tasbi Mildeponi Kas Jepam. Itu Inggrisnya Ternakan Lebah Kelulut Tasbi. Okey, lebah kelulutannya ia tidak mempunyai tidak bersangat. Ia mudah diternak dan di Brunei saja ada 22 spesies yang didaftarkan. Mungkin banyak lagi tetapi belum didaftarkan. Oke, di sini ada 18 spesies. 18 spesies kelulut. Ya, kelulut ini memang dia punya bentuk badannya, warnanya dan corongnya memang berbeza-beza. Dan madu-madunya pun berbeza-beza ikut warna dan rasa. Oke. Kelulut ini kita ketahui dulu ia punya spesies, dengan ternak-ternak saja. Ia ada dua spesies yang dikomersialkan, yaitu Itama dan Torresica, atau yang komersial. Dan ternak kelulutannya bagus juga untuk penemungaan. Dan ternak kelulutannya perlu ada tahu sifat-sifat kehidupannya. Sifat-sifat kehidupannya seperti ia ada dalam satu sarang atau ada satu ratu, beberapa ekor penjantan dan beribu betina. Yang betina ini yang mencari nektar, propolis ataupun bibit. Yang penjantan itu hanya tugasnya untuk mengawan, mengawan sama ratu. Tetapi di dalam sarang itu dia juga ditugaskan untuk pengawal. Ya, ada pengawal dalam itu, pengawal pintunya. Dan setiap spesies ini dia punya pot-pot madu yang berbeza-beza, ada besar, ada damit, ada sadang. Harga madu yang di pasaran masa ini ikut dia punya NPK NPK sama rata. 100 ml 20 ringgit, 80 ml 15 ringgit, 10 ml 10 ringgit. Itulah yang anda jadikan masanya. Kosan telur dan di dalam ini juga queen. Yang di atas ini adalah kotak madu. Apabila madu ini sudah penuh di sini, ia akan membuat madu di dalam sini. Kita tujuannya untuk memudahkan menuai, dipasang kotak macam mana? Kotak madu. Yang di sini ini, yang bertutup ini, ia sudah nyerangan ini sudah apa namanya ini matang. Ada isi dalam. Yang sudah berisi. Ya, kalau ia sudah belum berisi, ia belum menutup tu. Ini yang belum berisi. Yang macam sekarang ini ia sudah tutup ini, ia sudah matang, sudah matang. Dan kalau akan mengambil madunya yang menggunakan macam inilah, tetapi hanya ini untuk ia mesti menggunakan pakai pam untuk mengambil, pasalnya ia tidak boleh lama terdedah. Kalau lama terdedah ia boleh berkulat. Polisannya berkulat. Yang mana satu? Macam mana? Yang ada berlubang. Yang mana gila? Mana tadi berlubang? Macam yang masam je manis je rasanya. Macam gula-gula. Dari tadi lah terkena makut. Yang ni lain lah. Mana sudunya? Mana nanya? Penyucuknya. Oh my god, penyucuk. Jangan lupa basaran. Ada gigit. Wah. Baik hampir. Menggigit. Oh. Allah. Allah. Okey, ini spesies Binghamia. Binghamia ni ia memerlukan damar. Damar. Damar ni sebab tu ia pot madunya keras kan. Ini adalah pot madunya ni. Rasanya pun memang masam. Masam hantap. Belum pernah ada yang manis. Belum pernah ada yang manis. Ini adalah madu Binghamia.
memang rasanya ada rasa damar-damar. Rasa apa ini? Nyaman ke apa? Oh, lain lagi. Dia nampak aku. Ini spesies torasika, spesies torasika ya, memang pot madunya basah-basah lah, rasanya pun berbeza ni, ini sama. Ini adalah pot madu, tempayan madu ni Melayunya ni. Okay, ini kutu, perhatikan ni, memang kutu ini ya ada sama torasika, memang. Pasalnya bagus kutuan ni, bagus untuk ia membantu membersihkan kuman-kuman yang ada di sini ni. Jangan dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Manis. Ini yang paling manis kah? Ataupun ada lagi yang lagi manis daripada? Ya, sebenarnya kelulatan ini ada masanya yang manis, ada masanya yang masam, ada masanya pahit. Contohkan saja lungan kan. Ini jangan setiap bulan atau berbunga lungannya. Artinya macam bulan 1 ani bunganya, bulan 2 ani bunganya kan. Suatu rasanya kadangnya berbeza-beza, indah sama warnanya pun kadangnya berbeza-beza. Ada yang pernah kamu lihat kelulut kan ya? Belum pernah. Mami. Perhatikan, di mana yang tua, di mana yang muda, telurnya. Ini kali tua. Okey. Ini yang kembakal menetas, ini yang tua, ini yang muda. Okey, ini adalah pot madunya. Nih, pot madunya damit. Yang tadi tu posko basah damit sedikit kan? Ini basah sedikit. Tapi sama, enggak? Ini sama, tapi keluarganya sama sama tu. Keluarga Tetraganula. Tapi spesiesnya berbeza. Okey. Madu kelulutannya memang ya bermacam-macam warna dan rasa. Madu memang bermacam-macam warna dan rasa. Ia sudah ada dalam Quran dah, Surah An-Nahl 68-69. Ia ikut keadaan nektar apa yang diambilnya. Nektar dan setelah itu ia punya cuaca. Kalau cuaca hujan, ini ia punya madunya. Sebab itu ia berbeza-beza. Ini adalah madu itama, spesies itama. Ada menjernih, ada musim bunga yang hitam, maksudnya orang pastilah bunga apa yang mengandungi taman ni. Pasal sini ya kawasan hutan, bukan kawasan bandar.
dari Kolombia kenapa kan jadi asalku jadi Angulo namanya. Itu kan makanya jadi Angulo. Nyaman kan? Nyaman kok. Orang suka makan lagi dulu. Orang ingin makan nih masa anu. Barang dipun, ani kena makan. Oh, siapa kan makan? Kamu kan makan. Kamu mandi dulu.